Dah, iki lho tip. Oh, diam. Tokor. Tokor, dah kayak itu. Sek. Dah, iki lho tip. Wah, diam. Tokor, dah kayak itu. Sek. Dikerah kowe. Dah, kon dhuwur lho, dah. Hah? Kayak no kabeh. Ngik. Do moro kabeh lho, Do. Oh god. Do soker. Dikral lho, Do, kowe, Do. Hek. Oh. Kitak. Oh, iki teke. Dene wong ngono ndekne. Ya ora denger wedi teke. Jegre iki yo. Halo, hei, kemana apa iku? Bang.
Memet. Ayam Memet. Slow aja bro. Tenang aja bro. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini saya sedang berada di Bali ini teman-teman. Ini di pinggir pantai ya. Apa namanya ya? Saya benernya nggak tahu ini. Ini banyak sekali kera-kera ya, monyet-monyetnya yang kecil maupun yang dewasa, yang jantan maupun yang perempuan, ini banyak sekali ini ya. Jadi yuk kita lindungi ya satwa seperti ini ya teman-teman ya. Bisa anda lihat ya, banyak sekali ya monyet-monyetnya. Itu ada yang lagi gendong anaknya itu teman-teman. Nah ini, dan itu juga ada itu tuh di sebelah sini nih. Halo boy. Nah, ngapain? Udah ngopi belum? Udah. Oh, suaranya. Nah ini teman-teman ya, ini suasana di pinggir pantai nih teman-teman, di daerah Bali. Dan kebetulan hari itu hari raya Galungan mas ya. Hari raya Galungan teman-teman. Ini suasananya juga lagi apa ya, keagamaan di sini lagi apa istilahnya, ramai sekali acara keagamaan karena ini bertepatan dengan hari raya Galungan yang ada di Kota Bandung. Ini puranya ya teman-teman. Tuh bisa dengan lihat tuh banyak sekali ya monyet-monyetnya ya. Kecepat. Ayo. Agak sedikit ada kera yang ini ya, nakal ya. Mau masuk ke dalam truk. Wah, kera di sini nih. Ini teman-teman. Kera di sini itu apa namanya? Sangat liar sekali. Nah ini suasananya seperti ini ya, banyak sekali monyetnya. Tuh di atas pura itu pada naik di atas sana ya, banyak sekali monyetnya. Coba kita zoom. Tuh bisa anda lihat ya, kelihatan nggak ya monyetnya di atas itu. Nah asik, lagi santai doi di sana mainan sama temennya. Itu di tebingnya itu juga banyak monyet-monyetnya loh teman-teman. Nah ya kan, bisa anda lihat kan pada nongkrong dia di sana. Teman-teman, ternyata pura yang ada di sini namanya Pura Pulagi teman-teman ya. Nah, setelah saya searching ternyata ini namanya Pura Pulagi dan pantainya ini adalah Pantai Pulagi teman-teman ya. Bisa anda lihat ya, ini pantainya indah dan asri sekali teman-teman. Jadi kalau jenengan dari arah ini ya, dari arah apa namanya penyeberangan Gilimano, nanti jenengan lurus terus, nanti belok ke kiri, terus ada istilahnya hutan apa om itu namanya, hutan lindung. Nah situ jenengan belok ke kiri ke arah ke Pukuan dan Pasar itu. Nah nanti di sebelah kiri jalan ini anda bisa menemukan pantai ini ya, Pantai Pulagi teman-teman. Nah, dan di sebelah kanan jalannya ini ada tebing tinggi ini, namanya Pura Pulagi. Nah, seperti ini suasananya.
Nah, itu tadi ya teman-teman, sekilas pengalaman kita berada di pinggir pantai Ulaki yang ada di Pulau Bali ini. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Salam sehat, salam waras, Rahayu Hilmi.